Hello guys, welcome back kembali di channel Bang Jun. Kali ini kita akan kembali melanjutkan Grand Criminal Online. Dan kita langsung mendapatkan misi dari Bapak Gendut ini ya. Oke, kita dapat misi dan kita langsung menuju ke lokasi misi yang akan kita lakukan. Sebelumnya kita cari mobil dulu ya. Di mana ini? Oh, di sana ada satu mobil. Kita langsung cari, dan semua mobil di sini adalah milik kita walaupun nanti akan dikejar sama polisi. Oke, langsung saja kita menuju ke tempat misinya. Misi apakah ini? Kita ikuti terus ya. Dan saya juga masih penasaran misi apakah yang akan kita lakukan ini, dan kita harus ke sini ya. Kita parkir dulu di sini, jangan-jangan ada perang. Oh, ternyata ada kotak itu, kita disuruh ambil kotak ini ya. Nah, ini kotak pertama sudah kita ambil. Oh, kita dikejar sama polisi ya. Dan ini apa ini? Hide from the police. Jadi kita harus menghindari polisi ya. Jadi kita langsung mencari celah untuk kabur ya. Kemana ini? Kita coba aja lurus ke depan ya. Ke depan kita ambil kiri. Ambil kiri, mudah-mudahan polisi tidak bisa mengikuti. Kita lihat kalau ada tanda-tanda polisi, ada tanda-tanda titik-titik merah. Nah, seperti di belakang itu. Dan kalau kita terhindar dari polisi, akan bintangnya ini akan berkedip-kedip. Nah, untuk game ini persis seperti GTA ya. Dan kalau tidak ada polisi, bintangnya berkedip-kedip. Dan kalau ada polisi, bintangnya kembali seperti biasa, seperti ini ya. Dan kita lihat di mapnya apakah ada titik merah. Nah, sebelah kanan ada titik merah, berarti ada polisi. Dan kalau ada titik merah di belakang kita, berarti polisi mengejar kita. Nah, ini di mapnya juga ada. Ini karena kita sedang balapan, jadi tidak terlihat. Nah, coba lihat seperti ini. Apakah ada titik-titik merah? Biasanya ada ini titik merah, kok kali ini nggak ada ya? Apakah ini ngebug? Dan kita harus menghindari polisi ini. Kalau kita tidak bisa menghindari polisi, maka kita akan tertembak. Dan kalau kita tertembak, berarti kita akan mati dan misinya gagal. Dan kalau kita bisa menghindari polisi, berarti paket pengambilan paket pertama selesai. Dan kita akan ditugaskan untuk mengambil paket yang kedua. Dan ini masih ada polisinya. Dan ini adalah player-player online yang bergerak ya. Bergerak balap-balapan. Dan di belakang kita masih ada polisi ya, ada titik merah. Dan ini bintangnya sudah hilang. Dan kita akan bersiap-siap menuju untuk pengambilan paket yang kedua. Ini pastinya paket narkoboy kalau sudah berurusan sama polisi ya. Narkoboy atau obat-obatan yang terlarang. Dan kita terus mengikuti di petanya ya. Kali ini kita harus berbelok ke arah kanan. Ini mobilnya sudah berasap. Sepertinya kita harus mengganti mobil. Nah, ini ada mobil, kita ganti mobil ya. Kita langsung rampok mobil orang supaya pengambilan paket yang kedua ini, dan kita bisa ngebut-ngebut sama polisi. Tidak akan hancur mobilnya. Kalau mobilnya hancur dan kita mati, kita misinya pasti akan gagal. Oke, langsung saja kita menuju ke paket yang kedua. Ini sudah dekat ya. Sudah dekat paketnya. Di mana ini? Kita langsung turun aja di sini. Sepertinya di belakang rumah ini. Kita turun sini, kita lompat aja pagarnya. Oh, itu. Nah. Dan kita harus langsung kabur. Cepat, 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 cepat. Kalau kita sedikit terlambat, dah. Nah, ini polisinya sudah datang. Mobil, mana mobil, mana mobil. Langsung saja kita buka. Ini polisi sudah nembak-nembak. Dan kita harus langsung ngebut ya. Ngebut, kita harus kabur terus. Dan kita harus lurus saja dulu. Kita cari aman dulu. Kemana lagi kita ini? Kita harus belok kanan ya. Kita belok kanan aja dulu. Dan kita langsung coba lurus ya. Karena ini jalan ada jalannya lurus, kita luruskan aja dulu. Supaya kita bisa selamat dari polisi ini. Dan ini bintangnya udah berkedip-kedip, berarti udah jauh sama polisi. Mudah-mudahan segera hilang. Oh, ada di depan. Astagfirullah. Mobilnya nabrak. Oke, langsung saja kita kabur. Semoga aja polisi tidak bisa mengejar kita kali ini. Dan bintangnya udah mulai berkedip-kedip. Semoga saja cepat hilang ya. Dan ketika bintangnya sudah hilang, dan kita langsung menuju ke lokasi yang ketiga. Mudah-mudahan segera hilang. Dan ini sepertinya sudah mulai aman. Dan nah, ini sudah mulai aman. Dan kita langsung menuju ke tempat yang ketiga. Sepertinya kita harus memutar ya.
kita harus memutar ke belakang. Oke, langsung saja kita menuju ke lokasi yang ketiga. Ini pengambilan paket narkoboy atau paket obat-obatan yang terlarang. Oke, langsung saja kita menuju ke lokasi yang ketiga. Mudah-mudahan kali ini tidak ada perang ya. Siapa tahu kan, misi 1 dan 2 ngambil paket 1 yang kedua cuma perang sama polisi dan yang ketiga perang sama orang. Sepertinya di sini, oh bukan, kita harus lurus lagi ke depan ya. Kita terobos saja lewat sini. Dan oh ini ada, kita bisa terbang aja lewat sini supaya lebih cepat. Nah, kita langsung terbang. Dan ini memang GG Gaming ya. Kita langsung turun di sini dan paketnya ada di sebelah sini. Oke, harus siap-siap dan segera kita kabur ya. Oke, polisi sebelum polisinya datang. Nah, sudah mulai nabrak-nabrak pohon polisinya dan sudah mulai merah-merah, kita pasti sudah mulai ketembak ya. Dan kita langsung kabur dari polisi ini. Semoga aja misi kali ini selamat ya, karena ini sudah paket yang ketiga, berarti ini paket yang terakhir. Kalau kita selamat dari polisi kali ini, berarti kita akan selamat sekali lagi. Oke, kita langsung kabur, harus lebih jauh lagi ya, supaya ini selamat. Dan supaya tidak bisa dikejar oleh polisi, kita harus ngebut dan kita harus berputar-putar memutari kota. Dan ini misi yang ketiga selesai, berarti kita harus kembali ke petunjuk selanjutnya. Kita harus memutar lagi ya, kita harus memutar lagi ke belakang dan kita harus ikuti petunjuk yang diberikan oleh map ya, oleh GPS ya. Dan kita ini berarti ini ke sini ya. Oke, berarti misi kita ini sudah selesai karena sudah selesai berurusan sama polisi. Dan ternyata di tempat kita menurunkan hamburger kemarin, mobil hamburger, dan misi ini sukses dan kita mendapatkan hadiah $5,000 dan sekaligus naik level. Oh, kita mendapatkan senjata shotgun untuk selanjutnya dan langsung saja kita beli nanti ya.